Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Blue Lion Studio. Hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara mengubah tampilan icon pada sebuah aplikasi security folder atau penyimpanan keamanan sebuah folder. Oke, langsung saja kita menuju aplikasinya. Di sini kita klik dulu folder amannya, kita akan mengubah icon dari folder aman ini. Oke, kita klik, lalu kita klik yang segitik tiga ini di atas kanan, lalu klik customisasi icon, lalu kita ubah nama foldernya menjadi foto ikonnya, kita ubah ikonnya jadi ikon gambar, lalu kita klik terapkan, dan ini adalah hasilnya. Dibutuhkan waktu. Nah, ikonnya berubah. Oke. Sekian dulu tutorial kali ini. Kalau ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Mohon maaf kalau saya beberapa minggu ini telat mengupload video karena saya ada kesibukan di dunia nyata. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, sobat.